Oke, selamat datang di channelnya Estamu. Kali ini aku bakal bikin sponge cake yang sangat sederhana. Jadi sebenarnya ini bisa kamu gunakan mixer yang biasa atau hand mixer, itu sebenarnya bisa, cuman memang agak lama ya prosesnya. Tapi aku mau pakai mixer aja biar cepat. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Pertama kita punya tepung terigu. Tepung terigu ini kurang lebih sekitar 80 gram. Ini tepung terigu protein rendah ya. Lalu berikutnya kita gunakan 5 butir telur. Kita gunakan telur yang besar-besar aja. Dan 100 gram gula pasir. Susu bubuk kita pakai 20 gram. Lalu 20 gram tepung maizena. 100 gram butter yang udah dilelehkan. Lalu untuk kejunya kita pakai keju cheddar. Ini kita gunakan untuk topping ya. Dan juga kacang matahari atau biji bunga matahari untuk topping. Kita gunakan SP sebanyak 1 sendok teh. Oke, pertama-tama kita mau masukkan mixer telur. Masukkan gula. Lalu SP sebanyak 1 sendok. Kita gunakan kecepatan tinggi ya. A few moments later. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. A few moments later. From a distance you can tell. You and me, meant to be. A few moments later.
A few moments later. A few moments later, we can sit together. It's so beautiful.